Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, berjumpa kembali di channel Yadi Superdana. Di video kali ini saya akan review bahan bonsai wareng di alam liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, berjumpa kembali di channel Yadi Superdana. Di video kali ini saya akan review bahan bonsai wareng di alam liar. Ya teman-teman, kita cari dulu pohon wareng bintangnya. Kita langsung menuju lokasi. Nah, ini teman-teman, bentuk daun dari pohon wareng yang biasa digunakan untuk bahan bonsai. Daunnya tuh segitiga ya, mirip mirip kayak kaki bebek. Ada durinya tapi nggak tajam durinya. Kalau dari batangnya ada durinya juga. Ini masih kecil pohonnya. Daunnya juga sudah kecil-kecil. Dan batangnya kecoklat-coklatan ya, merah kecoklatan. Percabangannya merah kecoklatan, kalau batangnya hijau ya. Oke teman-teman, sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.